Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni 'ilma warzuqni fahma. Sabahul khair ayuha syabab wa kaifa halukum antum jami'an fi hadha sawah la'allakum bi khairin. Syabab, fi hadha sawah naltaki martan ukhra fi madati at-tadrib al-lughawi. Fi hadhil fursa sanastamiru ad-dars. Sanastamiru at-tadribat allati akhadnaha qabla hadha al-liqa' wa qabla hadha al-yawm. Falidhalik ista'iddu wa jahizu kutubakum jami'an wa wahtahmu bi hadha ad-dars hatta yani tafahamu ad-dars. قبل أن نبدأ هذا الدرس فحيا بنا نقرأ ونبدأ هذا الدرس يعني بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شباب افتحوا صفحة 60. افتحوا صفحة 60. هذه صفحة. افتحوا هذه صفحة. كم؟ 60 أو 60. سنأخذ أو سنستمر التدريبات وسنجيب التدريبات كما العادة. يعني درسنا هذا يعني مليء أو مملؤون بتدريبات. فلذلك فلا تسأم فلا تسأمون. طيب. هذه تدريبات يتعلق ب أو تتعلق بالموضوع الذي أخذناها والذي أخذناه قبل هذا اللقاء. ما هو الموضوع الذي أخذناه؟ يعني الحفل التمثيلي دراما. يا baik anak-anak yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan berbahagia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Namun sebelumnya mari kita mulai pelajaran ini dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian silakan dibuka bukunya, pegang bukunya. Terlebih dahulu diisi absennya ya, jangan lupa diisi, yakni absen ya, absennya. Kalau memang sudah mengisi absen, silakan buka halaman 60 ya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengambil atau sudah membahas judul yang apa ya, yang sudah kita bahas, yaitu drama ya, acara drama. Dan sekarang kita akan melanjutkan latihan soal. Baik, langsung saja silakan dilihat di sini tadribat 4 ya, tadribat 4, latihan 4. As'ilatu 'ammah, ini adalah pertanyaan umum ya, pertanyaan umum. Jadi antum bisa menjawab sepengetahuan antum saja. Jadi enggak tergantung dengan nas atau teks, tidak tergantung dengan pembelajaran kita. Jadi sebisa antum menjawabnya. Naam. Nomor 1 ya, rakam wahid. Hal tuqimu madrasatukum haflatin tamsiliyah? Apakah sekolah kalian mengadakan acara-acara drama? Nah, jawabnya, terserah jawabnya.
Kalau memang iya, na'am. Tuqimu madrasati haflat tamsiliyah. Kalau tidak, la. La, la tuqimu au lam tuqimu madrasatu madrasatuna misalnya haflat tamsiliyah gitu ya. Nomor 2. Rakam 2. Mata kana akhir haflah? Kapan akhir? Maksudnya kapan haflah atau acara berakhir? Mata yakunu haflul qadim, dan kapan akan terjadi, maksudnya akan diadakan acara pada pekan yang akan datang, kapan? Nah, terserah antum jawabnya gimana. Kalau misalnya hari Kamis, kalau di teks kan hari Selasa sampai Kamis. Nah, kalau di tempat antum gimana misalnya gitu. Nomor 3, hal tuhibbu masrahiyat? Nah, ini pertanyaannya apakah kamu menyukai drama? Nah, kemudian hal tuhibbu an tashtarika fiha? Apakah kamu suka mengikuti masrahiyah misalnya? Jawabnya, na'am aw la, serah ya. Hal indakum masrahun fi baladikum? Nah, apakah kalian mempunyai tempat untuk tempat drama di kota kalian? Kalau ada, na'am. Senam indi misalnya. Kalau tidak, nah, la ma indi misalnya. Ma indi. Au laisa huna masrahun ini fi baladi misalnya. Au laisa hunaka masrahun fi baladihi misalnya. Gitu ya. Kemudian nomor 5. Atufaddilu masraha au sinema? Nah, ini artinya apakah kamu lebih menyukai atau lebih mengutamakan drama atau sinema? Ya, drama. Masrahun tempat drama apa kira-kira? Tempat drama ya, teater apa ya? Tempat drama ya, masrahun tempat drama. Atau sinema. Jadi, apakah kamu lebih mengutamakan tempat drama atau sinema? Sinema itu bioskop ya. Sinema itu bioskop. Jadi, lebih suka yang mana antum? Tempat drama atau bioskop? Tinggal jawab di sini. Nomor 6. Altuhibu qira'ata masrahiyyah am musyahadataha? Nah, apakah kamu menyukai membaca drama atau menontonnya atau menyaksikannya? Jadi antum mana yang lebih suka? Lebih suka membaca drama, ya maksudnya teks drama, atau antum lebih suka menontonnya, menyaksikannya? Antum jawab seini antum ya, sepengetahuan antum aja. Baik, nastamiru darus, kita akan lanjutkan pelajaran kita, materinya kita akan lanjutkan. Naam. Wa nastamiru ila darus sadis asyar, kita akan lanjutkan ke pelajaran yang ke-16. Ke-16 ya. Ad-darsu sadis asyar awalan tadribat syafahiyah, yang pelajaran ke-16. Yang pertama ini latihan lisan ya, latihan lisan. Artinya kalau latihan lisan berarti kita berbicara ya. Kita berbicara kalau latihan. Kalau latihan kitabiyah berarti latihan menulis. Artinya kita diperintahkan untuk menulis, menjawab pertanyaan dengan tulisan itu. Kalau misalnya latihan lisan berarti kita menjawab pertanyaan dengan lisan ya, cukup dengan lisan kita, dengan mulut kita misalnya. Tep, nomor 1 ya, rokem wahid, as'ilatun wa ajwibatun, pertanyaan dan jawaban. Takallam musta'inan bisuwari wal kalimati kama fil misal, kama fil amsilah. Ini berbicaralah dengan bantuan gambar-gambar dan kalimat-kalimat seperti pada contoh. Alif, kam sa'atan tastaghriqul masrahiyah? Kam sa'atan tastaghriqu al masrahiyah? Berapa jam acara drama ini menghabiskan waktu? Dan jawab, ini jawabannya ya. Jawab. Tastaghriqu masrahiyah sa'atan wa nisfu sa'ah. Jadi acara drama ini menghabiskan waktu yakni sejam setengah. Tastaghriqul masrahiyah sa'atan wa nisf, sejam setengah. Nomor 2 ya, hukum isnain. Mata tabda'u al-masrohiyah wa mata tantahi. Nah, kapan dimulai acara drama ini?
Drama ini kapan dimulai? Wa mata tantahi? Jawab. Ini jawabannya ya. Tabda'u masrahiyya fi sadisati wa tantahi fi sabiati wa nisfu sa'an. Nah, itu. Jadi masrahiyya ini akan dimulai pada pukul 6 dan akan berakhir pada pada pukul 7.30. 7:30 ya, 7:30. Lanjut. Kita nomor 3 ini ya. Rakam salasa. Ainal masrahiyya. Ainal masrahiyya? Masrahiyya fil masrah. Hadhihi masrahiyya tawilatun qasiratun. Naam. Qad ishtaraka fiha 'adadun kabiratun min talamiz fasliha, gitu ya. Ini masrahiyya panjang ya. dan panjang ya. Ini pendek atau pendek. Pertanyaannya masrahiyya ini panjang atau pendek. Naam. Wa qad ishtaraka fiha 'adadun kabirun, ya katanya. Sudah banyak yang mengikutinya ya, dengan jumlah yang besar gitu loh. Dari kalangan murid di kelasmu gitu ya. Di kelas kita ya, di kelas kita. Nah, ini kita sudah kemarin ya. Sudah kita bahas kemarin. Masrahiyya. Ini sama ya sebenarnya ini. Sama ini, sama penjelasan kemarin. Kita lanjut, kita lewat aja itu. Kita langsung ke tadribat yang nomor 2 ya. Tadribat nomor 2 ini. Rakam 2, at-tadribat ats-tsani, latihan soal yang nomor 2. Tahwilun artinya apa? Merubah ya. Nah. Khatib ini. Khatib ya. Khatib jama' muzakkar kama fil misal. Jadi bicara jamak muzakkar seperti pada misal kan ini ya. Contohnya gini. Misal contoh, wa anta hal tashtariku fil masrahiyah, wa anta dan kamu apakah mengikuti drama? Nah, jadi seperti ini. Wa antum. Nah, jadi jamaknya dari jamak dari anta kan antum. Kalau anta kan satu orang, kalau antum kan banyak orang. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya gini, wa anta hal tashtariku fil masrahiyah, nah dirubah jadi jamak. Jamak itu lebih dari dua ya, lebih dari satu, dua itu namanya jamak. Jadi wa anta jadi wa antum gitu. Jadi wa antum tashtarikuna fil masrahiyah. Nah, kalau di sini kan wa anta hal tashtariku kan satu orang di sini. Nah, kalau di sini dua tiga orang ya. Wa antum tashtarikuna fil masrahiyah. Nah, gitu ya. Gitu cara merubahnya. Jadi mufrad dijadikan jamak gitu ya. Nah, nomor 1. Wa di sini nomor 1 ya. Anta turidu salasa tadzakir. Tinggal diganti jamak. Anta ini antanya satu orang. Kalau jamaknya jadi apa jadinya? Antum ya. Jadi antum turiduna salasa tadzakir gitu ya. Nah, nomor 2. Hal tahjizu hadhil ghurfah? Nah, apakah kamu memesan atau memboking ya ruangan ini? Nah, dijadikan antum. Apa kira-kira? Kalau antum. Jadi hal tahjizuna hadhil ghurfah gitu ya. Nomor 3. Mata satukimu ala haflah. Ini kan mata. Kapan kamu akan mengadakan acara, kamu ini satu orang, nah dijadikan jamak, jadikan kalian, jadi gimana jawabnya? Jadi mata satu kimuna al haflah, itu ya cara jawabnya. Nanti antum jawab di sini ya. Tadi Ustaz sudah berikan jawabannya, tinggal antum ulangi lagi dan jawab di buku ini, di buku tulis ya, di buku tulis, di buku latihan antum. Jadi semua latihan-latihan atau semua jawaban dari latihan soal antum silakan tulis di buku latihan itu tadribat ya, buku latihan tadrib lugawi gitu ya. Terus nomor 4, anta setah dulu lil musyahadatil masrahiyah, kamu akan menyaksikan drama. Nah, tinggal dirubah kamu jadi antum. Jadi antum setah duruna
antum satahduruna limusyahadati al-masrahiyah. Begitu ya. Terus nomor 5, kam tazkiratan turid, berapa tiket yang kamu inginkan? Nah, jadi kamu ini kan kamu, jadi kan antum. Jadi kam tazkiratan turiduna, begitu. Berapa tiket yang kalian inginkan? Nah, jadi seperti itu ya cara menjawabnya. Fahimtum hadzal kalam? Idza fahimtum hadzal kalam sanastamiru at-tadribat. Naam, syabab. La'allakum tafhamuna hadza ad-dars. Hal daras ini yahtaju ila tatbik wal muwarasah wal mujahadah wal jid. Nah, insyaallah tafhamuna hal daras syabab. Baik, nuasil daras. Nah, at-tadribat as-salis. Nah. Urbut. Jadi urbut baina kulli jumlataini min jumali al-atiyata kama fil misal. Artinya ya, urbut maksudnya urbut di sini ikat maksudnya ya. Ikat tuh maksudnya di sini yang lebih pas tuh gabungkan atau sambung ya. Sambung yakni antara dua kalimat, dua kata dari kalimat-kalimat berikut. Jadi antum diperintahkan untuk menggabungkan kata sehingga menjadi kata yang sempurna dan kata-kata yang baik, kalimat yang baik dan sempurna gitu. Contoh di sini ya. Misalun contoh. Uridu salasat tadakir, saya menginginkan 3 tiket. Terus strip di sini al hafla yaumul khamis. Nah, kan di sini kan kurang pas ya, di sini kan kata-katanya kurang pas. Jadi antum ditambah kalimat atau digabungkan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua ini digabungkan. Contoh seperti ini nih. Setelah digabungkan akan menjadi seperti ini. Uridu salah satu tadakir li hafli yaumil khamis gitu ya. Saya menginginkan 3 tiket-tiket, untuk kan ada untuknya, untuk acara pada hari Kamis. Gitu ya. Kalau di sini tadi kan enggak ada. Tidak ada untuknya. Jadi saya menginginkan 3 tiket acara hari Kamis. Nah, antum jadikan saya menginginkan 3 tiket untuk acara hari Kamis. Jadi tugas antum hanya menambah untuk aja di sini sebenarnya. Li ya, li ditambah di sini li gitu ya. Li ya. Nah, li di sini ya, bukan li punya saya bukan, tapi li gitu ya. Contoh di sini ya. Hal sa'ahjizu kemwahid sa'ahjizu sab'ata maqa'id. Berarti ditambah di sini li ya, berarti saya ingin memesan 7 bangku ya, 7 meja. Bukan meja nih. Bangku tuh kursi panjang ya. Paham ya? Maq'ad jadi maq'id ini. Saya ingin memesan. Saya ingin ini memesan ya. Saya ingin memesan 7 bangku. Nah, pertama di sini li rihlati yaumil jum'ah, untuk perjalanan hari Jumat gitu ya. Jadi ditambah li semua di sini. Jadi usah bantu terjemahkan dulu ya. Nanti sisanya antum jawab di sini ya. Nah, nomor 2 ya. Sanaktubu khamsa kisos. Nah, kami akan menulis 5 kisah. Al-wajibat yaumul sabat. PR hari Sabtu. Nanti tambahin ya. Rakam salasa. Hali sayukimu 20 jaizah. Akan diadakan 20 hadiah, akan diadakan 20 hadiah strip musabaqah yaumul ahad. Perlombaan hari Ahad itu. Nomor 4. Sa'ashari arba qurat, qurat. Saya akan membeli 4 bola strip mubaratan yaumul itsnin. Perlombaan hari Senin gitu. 5. Sa'qra'u salasata kutub. Saya akan membaca buku-buku strip al-imtihan yaumul sulasa,
tuh ujian hari Selasa gitu. Nah seperti itu ya, nanti jawab seperti ini nih. Gimana cara jawabnya? Hanya ditambah li saja, li untuk gitu ya. Hentum, paham insya Allah ya. Paham insya Allah. Nomor 4, at-tadribu ar-rabi, latihan yang ke-4. Takmil jumal, takwin ya. Takwinul jumal yaitu kalau tadi menggabungkan, kalau sekarang sama ya, menggabungkan juga ini ya. Takwin, jadi kawana yukawinu kawin. Jadi menggabungkan juga. Kalau tadi kan menyambung, kalau ini menggabungkan ya. Jadi menggabungkan kalimat-kalimat. Nah ini perintahnya. Kawin jumalan mustakhdiman al-kalima al-atiya kama fil misal. Jadi gabungkan kalimat-kalimat dengan menggunakan kalimat-kalimat berikut seperti pada contoh gitu ya. Misal contoh. Al-madrasatu, sekolah. Haflu tamsili, acara drama. Al-usbu al-qadim. Nah, itu gabungkan. Jadi setelah tiga kata ini digabungkan menjadi akhirnya jadi seperti ini ya, setelah digabungkan. Contoh. Satu kimu madrasatuna haflan tamsiliyan fil usbu'il qadim. Nah, gitu ya. Jadi akan diadakan di sekolah kami acara drama pada pekan yang akan datang. Gitu ya. Paham ya? Jadi digabungkan. Tapi ketika menggabungkan harus ditambah dengan kalimat yang lain ya. Bisa disesuaikan dengan teks yang ada di judul ya, di judul yang sudah kita bahas. Misal contoh satu ya, al-fariq. Fariq ini adalah kelompok atau grup mubaroh riyadhiyah nam, mubaroh perlombaan olahraga gitu. Terus al-khamis qadim, hari Kamis yang akan datang. Berarti kelompok perlombaan olahraga hari Kamis yang akan datang. Nah ini digabungkan ya, sehingga menjadi kalimat yang baik dan benar gitu ya. Nah, caranya ini, jadi ada sebagian kata yang tambah sehingga menjadi kalimat yang baik dan benar ya ini. Ini akan digabungkan, silakan nanti ya. Seperti itu ya. Nah, Ustaz bantu terjemah. Sa'utarjim hadhihi al-asilah hatta tafahamu wa yusahilukum fi fahmi hadha as-su'al. Naam. Rakam 2. Al-faslu, kelas. Musabaqatu diniyah, perlombaan agama, perlombaan agama, maksudnya perlombaan pelajaran agama ya, maksudnya agama atau cerdas cermat tentang pelajaran agama gitu ya. As-sabtul qadim, yaitu Sabtu yang akan datang. 3. Kasyafa nih, ini kalau nggak salah ini pramuka ya, pramuka. Kasyafa ini pramuka. Terus muaskar kabir, tenda besar. Tenda ini, tenda atau tempat berkemah nih. Muaskar kabir, tempat berkemah. Asyahrul qadim, bulan yang akan datang. Itu ya. Kemudian al-jami'ah, universitas. Masroh hadis, tempat drama yang baru. Al-am qadim, tahun yang akan datang gitu kan. Pabrik. Terus asya arabi, asya makan orang Arab ya, asya itu ya, asya arabi, arabiyun, asya arabiyun, makan malam orang Arab gitu ya, nggak salah gitu. As-sulasa al-qadim, pada hari Selasa yang akan datang. Paham tuh ya? Jadi cara menjawabnya seperti tadi. Jadi antum gabungkan ini kata, tiga kata ini
dengan menambah kata-kata yang lain yang kira-kira pas gitu. Contohnya seperti inilah yang di atas ya. Tayyib nuasilu dares, kita akan lanjutkan pelajaran kita, materi kita. Nah, ini ya. Ini insyaallah ini mudah ini insyaallah. Nah, kita lanjut ke sini ya. Nah, inilah. At-tadribat at-tadribu asani at-tadribu asani ikhtar al-ijaba as-sahiha ikhtar al-ijaba as-sahiha, pilih jawaban yang benar. Nah, jadi seperti pilihan ganda gitu ya. Ikhtar al-ijaba as-sahiha li kulli ibaratin mimma ya'ti summa irji ila darsin ashir. Nah, pilih jawaban yang benar setiap ungkapan atau pernyataan berikut, kemudian kembali ke pelajaran 10 gitu ya. Rokam wahid. Rokam maib ya. Yuridu Faisal min walidihi an yashtari tadhakira al-masrahiyah li'annahu apa ya? Faisal ingin yuridu Faisal min walidihi an yashtari Faisal menginginkan orang tuanya membeli apa ini tiket drama karena apa ya? Karena li'annahu karena nukta titik alif yuhibu an yaksiba fulusa kasiran. Dia ingin mendapatkan mendapatkan uang yang banyak. Ba yuridu an tusyahidahu usratahu fil hafli. Dia menginginkan yakni orang tuanya itu menyaksikan acara drama itu ya. Nomor jim. Yang jim ya, yuridu an yazhaba ma'a walidihi ilal hafli. Jadi dia menginginkan pergi bersama orang tuanya ke acara. Dal yuridu an yabi atadakir faqat, dia ingin menjual tiket-tiket saja gitu. Jadi yang mana yang pasnya di antara 4 pilihan ini, mana yang pas? Kalau antum masih bingung, bisa kembali lagi ke tadi ini, ke pelajaran 10 ya, pelajaran 10. Nah, di situ insyaallah ada jawabannya. Jangan lupa nih dijawab ya di buku latihannya. Dan akan dikumpulkan nanti ya. Dan satu lagi ujian nanti ya, ujian ketika ujian soal-soalnya akan diambil dari tadribat ini. Jadi kalau antum tidak menjawab tadribat yang ada di buku ini ya, maka nanti akan kesusahan. Tapi bagi antum yang sudah rajin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di tadribat ini, akan mudah ketika di hari-hari ujian ya, karena sudah sering menjawab. Kayak itu ya. Langsung ke mana nih? Naam, rokam isnain ya. Kam dinaron yajibu an ya'khudha Faisal min walidihi litadhakir. Berapa dinar? Berapa dinar yang diinginkan ya? Yuhibu tu yajibu kam dinaron yajibu an ya'khudha Faisal, berapa dinar yang wajib diambil Faisal dari orang tuanya, min walidihi litadhakir, untuk tiket. Jadi berapa dinar yang wajib diambil Faisal dari orang tuanya untuk tiket berapa? Alif dinaron satu dinar, dinaroin dua dinar, salah dananir tiga dinar, dinaron wanis ini satu dinar dan setengah, maksudnya satu dinar setengah ya. Nah, nanti jawab ya, pilih. Nomor tiga, saya stamiru ard al masrohiyah masrohiyah nukta-nukta sadis sadisah nukta-nukta sabi awanis. Jadi akan berlangsung pameran atau pertunjukan masrohiyah titik-titik-titik 6 titik-titik 7,5. Nah, antum isi, cari jawaban yang cocok di satu ini ya. Alif fi ila
pada sampai, pada sampai atau pada ke, min dari, hatta sampai, ila ke, ala atas, an tentang atau an tentang, ila ke, itu ya mana yang paling pas ya. Langsung jawab lagi, kita lanjutkan lagi. Tadribat arqam arba'. Abdul Aziz sayakumu bidaur nukta-nukta fil masrahiyah. Jadi Abdul Aziz akan yakumu bidaur, mendapatkan giliran gitu ya. Jadi Abdul Aziz akan mendapatkan giliran apa di sini? Yakumu bidaur apa di sini? Maksudnya menjadi pemain apa gitu di sini ya. Nukta-nukta fil masrahiyah pada drama. Alif awal, pertama. Ba al-akhir, terakhir. Jim asani, kedua. Dal asgor, kecil. Nah, gitu ya. Jadi jawab ya. Taib nuasil ya. Paham ya? Paham tum? Nanti kalau enggak masih kurang paham, boleh bertanya nanti ya. Boleh di apa namanya? Di komentar YouTube-nya, atau boleh Japri gitu ya, atau di PJJ ya. PJJ itu, di PJJ kelas 8. Taip, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang at-tadribat as-salis. Tadribat as-salis. Latihan yang ketiga. Nah, mil ul-faraq ya. Mengisi yang kosong. Imla al-faragat bil kalimati al-munasibah. Tumma irji ila dars ashir, 10 atau ashrah. Isilah yang kosong atau isilah titik-titik bil kalimat munasibah. Isilah yang kosong ini dengan kalimat yang cocok. Kemudian kembali ke pelajaran 15. Nah, nomor 1. Hal satu kimu al-madrasah nukta-nukta-nukta at-tamsili fi nukta-nukta-nukta al-qadim. Satu kimu madrasah akan sekolah akan mengadakan titik-titik-titik drama pada titik-titik-titik yang akan datang. Ntar jawab ya. Nanti antum cari jawabannya di pelajaran 10. Kemudian nomor 2. Saufa akan titik-titik-titik Faisal fil masrahiya wa sayazhar fil mashhadi titik-titik-titik. Jadi akan titik-titik Faisal pada drama dan akan menampilkan pada pertunjukan titik-titik-titik apa di sini. Ada ya di nas, di teks ada ya. Tuh, silakan dibuka lagi. Kemudian rekam Salasa. Titik-titik nukta-nukta titik-titik drama ya, drama setengah jam. Wayastamir dan akan berlanjut titik-titik 3 hari. Nah, apa ya? Nomor 4. Yuridu al-waladu Salasa. Yuridu al-waladu salasah. Orang tua menginginkan 3 titik-titik untuk acara hari Kamis. Nah, apa di sini? 3 apa di sini ya? Ntar jawab ya. 6. Idza fahimtum hadhihi tadribat wa idza mada idza fahimtum wa idza nazartum ila hadhihi tadribat fahiya bina namdi wa namshi ila tadribat al-ukhra nuwasil ila tadribat
ukhrah. Naam. Naam. Lidzalik ini ya syabab, iftahu safha, iftahu safha kam? Safha salasa wasittin. Salasa wasittin, iftahu safha salasa wasittin. Naam. Natruk hadhihi tadribat, natruk tadribat. Naam. As-su'al ya'muruka an taktub kalimatan, yani la tazid an khamsa arba'in kalimatan. Nah, ini latihan ini, latihan 4 ini memerintahkan antum untuk menulis paragraf ya, paragraf, menulis paragraf yang tidak atau kalimat yang tidak kurang dari atau yang tidak lebih dari 45 kata. 45 kata. Mungkin berat ini ya. Ya, yang mau silakan ini, yang mau ya. Tapi yang agak berat ya, ya silakan ditinggalkan aja. Yang ini ya. Kalau ini terserah. Boleh dijawab dan boleh juga tidak ya, kodol. Nah, langsung kita ke nomor 5, ke latihan 5 ya. Ta'bir muwajjah. Ta'bir muwajjah ini ungkapan ya, ungkapan. Taib. Al-haflu al-madrasi. Al-haflu al-madrasi, acara sekolah. Uktub al-muhadats at-taliya baina Walid Faisal wa Sadiq lahu. Paham maksudnya? Paham ya? Enggak paham. Jadi, saya terjemahin ya. Uktub, tulis percakapan ya, tulis percakapan berikut, tulis percakapan berikut antara Bapak Faisal dan temannya. Jadi tulis percakapan antara Bapak Faisal dan temannya. Terus istaqdim al-kalimat allati baina al-kusain, al-kusain li kulli kitabati as'ila munasibah li sodik ya. Jadi istakdim menggunakan kalimat-kalimat yang ada dalam kurung untuk menulis pertanyaan yang cocok untuk temannya gitu ya. Paham maksudnya ya. Jadi di sini soal ini perintahnya adalah disuruh atau antum diperintahkan untuk menulis percakapan tentang bapaknya Faisal dan temannya dengan menggunakan kalimat yang ada di kurung. Gunanya apa? Untuk menanyakan gitu ya. Jadi kalimat yang ada dalam kurung itu untuk menanyakan. Contoh ya. Sodik, nah Sodik ini temannya, teman Bapak Faisal. Contoh, ini kan jawaban Bapak Faisal ini. Sa'adzhabu ila hafli at-tamsili yaumil khamis al-qadim. Saya akan pergi ke acara drama hari Kamis depan. Nah, ini jawabannya. Kira-kira pertanyaannya apa di sini? Nah, maka di sini gunakan mata. Mata itu artinya kapan ya? Kira-kira gimana jawabnya? Kan dia kan sudah menjawab saya akan pergi ke acara drama hari Kamis depan. Kira-kira apa jawabannya di sini? Pertanyaannya kira-kira apa? Jadi pertanyaannya adalah kapan kamu pergi ke acara drama? Nah, gitu ya. Kapan kamu akan pergi ke acara drama? Nah, gitu. Gunakan bahasa Arabnya gimana? Mata satazhabu ila hafli atamsili. Ya, mata satazhabu ila hafli atamsili. Nah, gitu contohnya ya. Jadi, kapan kamu akan pergi ke acara drama? Maka Bapak Faisal menjawab di sini, saya akan pergi ke acara drama pada hari Kamis depan. Gitu ya. Paham ya? Jadi apa yang di sini? Jadi, nah gimana ya? Ini sudah ada jawabannya. Tinggal antum buat pertanyaan di sini. Paham ya?
usah bantu terjemahkan ya. Sodiku, as sodiku, sodiku, nukto nukto, yastariku, ikut. Nah, al walidun Faisal, naam, ya, ibni Faisal, sayastariku fil masrohiya. Naam, ya, anakku Faisal akan mengikuti drama. Terus, sodik, sodik, nukto nukto, ma, apa? Nah, terus kata bapaknya Faisal, ismuha Nasir Salahuddin, namanya Nasir Salahuddin. Terus sodik nuk titik 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 man strip yazhab. Terus kata bapaknya Faisal, sazhabu ma'i zaujati wa ibni Hisham. Itu akan pergi sazhabu ma'i yang akan pergi bersamaku adalah istriku dan anakku yang namanya Hisham. Tuh. Terus titik-titik nas kasirun, banyak manusia, maksudnya banyak orang, maksudnya nas manusia, kasirun banyak orang, banyak manusia. Terus kata siapa ini, bapaknya Faisal, naam, ya, saya kunu hunaka nasun kasirun, ya, di sana akan banyak orang, di sana banyak orang, ya, di sana banyak orang. Terus kata bapaknya Faisal, sodik titik 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 titik, kaifah, bagaimana, arafah, mengetahuinya. Nah, itu bagaimana mengetahui. Terus Walid, bapaknya Faisal ya laqad ba'a ibni Faisal wa asdiqahu salah sumi'ah tazkiratin hadil usbu, gitu. Telah menjual anakku Faisal, maksudnya anakku Faisal telah menjual, gitu, dan temannya juga, gitu, 300 tiket untuk pekan ini. Jadi kata bapaknya Faisal, anakku dan temannya telah menjual 300 tiket untuk pekan ini, gitu ya. Fahimtum sebab? Al-fahimtum? Naam. Idza fahimtum hadhihi at-tadribat ajibu. Naam. Ajibu hadhihi at-tadribat. Insyaallah yusa'idukum fi al-kitabah. Naam. Silakan nanti jawaban-jawabannya, ya, silakan jawaban-jawabannya ditulis di buku latihan, ya, buku latihan Tadrib Lugawi. Nah, jadi buku latihan TL khusus, ya, antum beli khusus. Jadi semua latihan tulis semua di situ. Ya. Ingatkan sekali lagi, jadi soal-soal ujian akan keluar dari buku ini, ya. Maksudnya soal-soal ujian akan Ustaz ambil dari soal-soal latihan yang ada di buku ini. Jadi kalau antum tidak mengerjakan latihan ini, satu, antum tidak akan mendapatkan nilai latihan, ya. Kedua, mungkin antum akan kesulitan ketika hari-hari ujian. Seperti itu. Naam. Paham tuh, syabab? Naam. Idza fahimtum sa nakhatim hadha liqa wa hadha daras bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.